sudah siap hari ini untuk kita memuji Tuhan. Amin. Yes, sebelum itu kakak ingin tetap ingatin, walaupun di tahun baru pandemi belum berakhir. Jadi kita harus tetap 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jaraknya ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Berdiri, kita berdiri dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami bersyukur kalau kami dapat bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati semuanya karena Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami siap memuji Tuhan lagi. Kami ingin bersorak bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami memuliakan nama Tuhan hari ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Tak mungkin, kita tidak mungkin berbuah. Tak mungkin.
Sama-sama ya. Kata
anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online ini. Walaupun online, Teda sangat senang karena kalian setia, tetap setia mengikuti ibadah online. Welcome, selamat datang. Juga buat kalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kita, jangan lupa setiap hari Minggu jam 8:30 kita ketemu online ataupun onsite atau di gereja bagi yang tinggal di daerah Sidoarjo, oke? Nah, kalian tetap setia ya beribadah. Tuhan senang kalau melihat kesetiaan kalian. Dan jangan lupa juga untuk setia membaca your Bible, read your Bible. Oke, sekarang coba keluarkan your Bible, walaupun di rumah keluarkan your Bible. Dalam hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini, yuk kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-25. Sebab besar Tuhan dan terpuji namanya, terpuji sungguh, Dia sangat terpuji, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Tuhan kita itu luar biasa dahsyatnya, melebihi segala apapun yang ada di dunia. Ya, dan Dia sangat mengasihi kita, dan Dia senang mengasihi kalian dan senang bertemu dengan kalian. Ini cara ketemu Tuhan setiap hari Minggu beribadah, membaca Alkitab dan berdoa. Oh ya, jangan lupa, mulai minggu depan kita akan kembali ibadah di gereja. Yes. Dan kalian jangan lupa ya, daftar ke gurunya masing-masing supaya kalian bisa mendapatkan tempat duduk karena terbatas. Oke, sekarang kita akan memberi dan Tuhan memberkati. Halo Sunday Gang, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Wah, kakak percaya kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat. Siapa yang penuh sukacita hari ini boleh lambaikan tangan? Wah, semua lambaikan tangan. Dan saat ini adalah saat yang terbaik, yaitu kita akan memberi. Tapi tunggu dulu, pernahkah kalian mendapatkan hadiah atau kado? Wah, Natal kemarin, ada yang sudah dapat kado? Wah, semuanya sudah dapat. Atau sepanjang tahun 2021 kemarin, ada yang bisa hitung kadonya enggak? Ada yang dapat 1, 2, 50, atau 100? Wah, semuanya suka dengan kado. Ngomong-ngomong soal kado dan menghitung kado, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Musa. Dia itu berdoa kepada Tuhan. Dan permintaannya adalah, kita buka dulu ya, dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Bunyinya seperti ini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah salah satu doa Musa. Menghitung hari, maksudnya apa? Apa menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Atau menghitung tanggalnya, bulannya? No, saat itu Musa minta kepada Tuhan supaya dia dapat menggunakan hari-harinya dengan baik. Supaya dia memimpin bangsa Israel yang enggak hanya orang besar, orang kecil, tua, muda bisa dipimpinnya. Nah, kalau Musa aja minta hikmat kepada Tuhan, apalagi kita saat memberi. Kita mau seperti Musa, mempunyai hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberi tidak asal-asalan, tapi kita sudah menyiapkannya dengan baik. Maksudnya enggak hanya mama saatnya memberi, enggak hanya saat hari itu juga kita memintanya, tapi kita sudah menyiapkannya dengan baik. Supaya apa? Supaya pemberian kita menyenangkan hati Tuhan, dan pemberian kita boleh memperluas kerajaan Allah, dan pemberian kita bisa memenangkan banyak jiwa. Amin. Kalian siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi Tuhan. Kami ingin dan rindu seperti Musa Tuhan,
yang memiliki hati yang bijaksana. Demikian Tuhan, saat kami memberi, kami mau Tuhan pemberian kami itu menyenangkan Engkau. Pemberian kami itu memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan bahkan pemberian kami ini Tuhan dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah Tuhan pemberian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kalian dapat memberi bisa melalui transfer OVO atau GoPay ya. Nomornya tertera dalam layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari anak-anak, adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kerinduan kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Ini hati anak-anakmu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabat. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari bersamamu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Doa sungguh katakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari bersamamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami.
kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami anak-anakmu Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu untuk selalu tinggal dalam Engkau. Lagi dan lagi ya Tuhan. Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus buat jamahanmu. Buat lawatanmu bagi kami semua. Saat ini kami dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang tetap setia sama Tuhan. Amen. Yang semakin mengasihi Tuhan. Yes. Dan mencintai akan Engkau ya Tuhan. Amen. Dan kami boleh bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amen. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengurapi guru kami yang akan mengajarkan kami lewat firman Tuhan. Kami buka hati kami, kami sudah berdoa, kami terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Halo Sunday Gang. Gimana kabar kalian hari ini? Harapan Tante Feni di tahun yang baru ini, kita semua punya semangat yang baru. Kita punya sukacita yang baru. Untuk apa? Untuk kita memuji Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oke, hari ini kalian boleh duduk yang manis di rumah. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini Tante Feni boleh bertanya, apa yang menjadi keinginan atau harapan kalian di tahun 2022? Mungkin ada yang mau agar supaya nilainya lebih bagus lagi. Atau tahun ini aku mau jadi ranking kelas. Aku mau lulus dengan nilai yang terbaik. Atau masih banyak lagi. Tante Feni pun punya keinginan. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Kita mau melihat di dalam cerita Alkitab kita pada hari ini. Ada keinginan, ada pengharapan yang besar yang ada di dalam orang-orang dalam Alkitab ini. Tetapi apa yang mereka harapkan tergenapi dalam hidup mereka. Kita mau dengar cerita dari Simeon. Halo. Dan Hana. Halo. Oke. Kita mau lihat kisah ini di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Bagaimana Simeon ini adalah seorang yang saleh. Firman Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang benar. Bahkan Simeon ini adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Artinya Simeon ini orangnya setia sama Tuhan. Hidupnya dekat sama Tuhan. Dan kalian tahu apa yang Simeon dapat hari itu? Bahwa Roh Kudus menyatakan diri dalam kehidupan Simeon bahwa dia, Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon belum akan mati kalau dia belum ketemu dengan namanya Yesus. Wow! Dan Simeon ini, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 bahwa ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia menanti janjinya Tuhan, dia menanti janji itu bahwa dia akan ketemu dengan namanya Mesias. Dia akan ketemu dengan yang namanya Yesus. Dan penantian Simeon itu adalah penantian yang tidak sia-sia. Enak gak sih menanti atau menunggu? Aduh rasanya gak enak. Tetapi itulah yang dilakukan Simeon. Dia tetap setia, dia mau tetap hidup benar. Dan firman Tuhan berkata, saat itu dia bertemu dengan Yesus. Di mana? Di Bait Allah di Yerusalem. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus akan disunat pada hari yang ke-8. Yesus dibawa sama ibu sama bapaknya
ke Bait Allah di Yerusalem. Dan di sana Simeon bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Penantian Simeon tidak sia-sia. Oh, haleluya. Itu satu hal yang luar biasa. Simeon punya pengharapan, aku mau ketemu dengan yang namanya Mesias. Dan dia ketemu apa tidak? Dia ketemu. Janji Tuhan buat Simeon bahwa dia akan bertemu dengan Mesias digenapi saat itu. Wow, sangat senang sekali saat itu Simeon bisa menggendong bayi Yesus. Dia bisa melihat apa yang dijanjikan dalam kehidupan dia. Karena apa? Karena Simeon setia. Demikian halnya dengan Hana. Hana adalah seorang ibu yang sudah sangat tua. Tetapi firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-37, dalam Lukas 2 ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wah, luar biasa. Hana pun demikian. Sekalipun dia sudah lanjut usia, sudah tua, tetapi dia tetap setia dengan Tuhan. Dia mau tinggal di rumah ibadah, dia mau tetap berpuasa, dia mau tetap berdoa. Dan akhirnya apa? Kesetiaannya Hana tidak sia-sia. Hana bisa bertemu dengan yang namanya Yesus. Adik-adik semuanya, Tante Feni mau berkata pada saat ini bahwa kalau kita tetap setia dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan yang namanya janji Tuhan. Kita akan bertemu bukan hanya dengan berkat-berkatnya Tuhan saja, tapi kita akan ketemu dengan yang namanya Yesus. Kalian tahu, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, semua pengharapan kita di tahun ini akan digenapi. Amin. Oleh karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan bilang seperti ini, kan tahun lalu aku udah setia. Aku udah dapat kado, aku udah pegang kado loh. Aku udah dapat kado. Tahun ini kita mau lebih setia lagi. Tahun ini aku mau berkomitmen, aku mau lebih setia lagi dengan Tuhan. Mungkin lebih setia lagi dari Om Simeon dan Tante Hana. Aku mau lebih setia lagi. Aku mau menanti dan terus menanti. Apa yang menjadi doa kalian? Apa yang menjadi pengharapan kalian di tahun ini? Kalau kalian dengan setia menanti Tuhan, kalian akan memperoleh apa yang namanya janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ketika Simeon bertemu dengan yang namanya Yesus, bertemu dengan yang namanya Mesias, Simeon berkata seperti ini di ayat yang ke-29 dalam Lukas pasal 2. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika janji Tuhan menjadi bahagian kita. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika kalian mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kalian aminkan. Amin, amin, amin. Ketika kita mengaminkan firman Tuhan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan benar-benar digenapi. Bukan buat hanya kita, buat Tante Feni aja, tapi buat semua kalian yang ada di rumah. Amin. Kalian mau tetap setia seperti Simeon, seperti Hana. Mereka menanti dengan setia. Mereka enggak jemu-jemu untuk datang terus beribadah kepada Tuhan. Untuk hidup benar, untuk hidup saleh. Say no to sin, say no to dosa. Kita berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan jadi bahagian hidup kita. Bisa gendong bayi Yesus
Yesus ada di dalam kehidupan kita. Wah, itu udah sangat luar biasa. Kalau Yesus ada dalam kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, bahkan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, yuk kita mau tetap setia dengan Tuhan sampai Tuhan nyatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita pada hari ini. Terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-89 ayat yang ke-29. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Yuk, kata aku, kataku kita ganti kata Tuhan. Kata dia, kita ganti dengan nama kita. Dan kita mau lihat firman Tuhan jadinya seperti ini. Tuhan akan memelihara kasih setia Tuhan bagi dia, bagi Feni untuk selama-lamanya. Dan perjanjian Tuhan teguh bagi Feni. Wah, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu teguh dan digenapi buat kehidupan kita, oke? Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengar kisah tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya, tetapi diberikan orang yang setia menanti janji itu. Nah, kalau kalian baru pertama kali mengikuti ibadah kami, ibadahnya Sandigen ini, terus kalian merasa, aku juga ingin punya Tuhan yang setia, aku ingin mengalami kesetiaan Tuhan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada seorang Yesus yang datang ke dunia, yang mengasihi kamu dan dia memberikan kita janji yang luar biasa. Yang penting adalah janji untuk keselamatan. Dan dia mengasihi kamu dan bisa mengampuni dosamu. Kalau kamu hari ini memutuskan untuk menerima dia, untuk memiliki dia, caranya sederhana. Ikutin Teda berdoa untuk mengundang dia masuk dalam hidupmu, meminta ampun atas dosa dan mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu kamu, ikuti Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini, aku memutuskan untuk mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Mari Yesus, masuk dalam hidup dan hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Ampuni semua kesalahan dan dosaku. Dan aku berjanji akan memegang Engkau seumur hidupku sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatku. Terima kasih dalam nama Yesus. Aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yes, selamat datang di gereja, di keluarga kerajaan Allah. Jangan lupa ya, 8:30 pagi setiap hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.